Jadi siap goblok. Sini anjing. Syah. Buset, gue liat tembak bacoka. Wah. Anjir, mobil Mr. Bean-nya si Rio. Alright guys, it's Lutz Belemon here and welcome back to my channel. Dan ini hari yang sama teman-teman, cuman gue lanjutin doang recordnya. Baju masih sama, kaos masih sama, dan jamnya pun masih sama. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Karena kemarin terakhir kita udah masuk ke timnya Ruby, Captain Ruby. Sekarang kita akan berangkat. Sebentar dulu. Turun ke bawah dulu. Ini rewards ya. Lihat jurus gue sama sih guys kayak yang kemarin. Kita buka mission kali ya. Ke sini. Ke base camp kita teman-teman. Base camp tercinta. Oh, Captain Ruby udah enggak di sana. Oh, masih ada Captain mission. Coba. Terakhir itu Vegeta kerasukan ya teman-teman ya. Kerasukan belang sembah. Oke, free mission. Oh, ada yang easy nih. Nah, ini. Guys, kita bakal ngelawan Vegeta, Rukia Kuchiki, sama dari Sensei ya, gue gak tau siapa ini. Pegasus gak salah. Next, go for the gold one, win the battle, then 8 or more hit in a combo. Recommendednya level 5. Lawannya Deku, Captain Ruby, Renji Abaran. Oh my god. Berikutnya upgrading 1, win the battle, di bawah 50 detik. Lawannya Asta, Naruto, sama Yugi. Win the battle, Goku, aduh itu tengah siapa gue gak tau. Ichigo. Ada Kurapika sama ada yang dari Jojo teman-teman, ada Kakashi juga, Trunks, Vegeta, Goku, Luffy, Sanji, Zoro sama The Secret Ninja. Ini isinya Naruto, Boruto sama Sasuke. Experience. Gua enggak tahu nih tapi harus dimainin yang mana. Kayaknya gua harus jalan yang ini deh guys. Coba kita tanya kapten dulu ya. Kita tanya kapten dulu. Kapten, mana harus saya jalankan? You wanna ask something? Starting today we are on the same thing. You can relax, you know. I am here to protect you. Kayak emang harus mission yang itu deh teman-teman. Kita jalanin mission yang free mission dulu. Easy. Yaitu yang ini level training 1. Kita ambil mission yang ini. Oh, kita bebas mau pilih siapa guys. Wah anjrit, rame juga ya. Ini karakter kita nih. Fuck, ini siapa nyer Makoto Shishio? Kenshin Himura. Oh, ada Kenshin. Toguro. Yusuke Urameshi. Aja ini Toguro ngeri banget dah. Gua pakai siapa ya? Cobain. Oh, kayaknya ini bukan mission tetap deh, teman-teman. Asta. Kita pakai karakter kita aja dulu kali ya. Oh, enggak. Kita pakai Captain Ruby. Confirm. Next, kita pakai sama Yugi deh, satu lagi. Oh, ini kayaknya ngetry doang nih guys. Perfect smash, relax X at the right time while charging a smash. Oh, jadi nggak. Oh, oke. Pas lagi tahan smash itu langsung pencet kotak lagi katanya. Kalau awakening gaucha 100% lu bisa nyalain buat full awakening. Boom. Set. Oke, okay, 3 tim. Ikuzo. Ikuzo. Cosmo moyase. Anjir, lawannya Pegasus dong. Rukia sama Vegeta. Ini Pegasus Sensei ya kan? Oh, mampus lu. Oh, kena lagi lu. Anjir, Luffy juga bisa kayak gitu ya? Eh, salah. Anjir, untung ketahan tuh si bangsat main kame-kame aja. Oh, gomu-gomu no. Tong. Gue udah bikin Rukia. Anjir, dia ganti karakter gimana caranya tuh? Gomu-gomu no. Kena lo. Bugil lo anjir si Seiya-nya. Oh, dia pake jurus awakening teman-teman. Nggak, ketahan. Tolong. Dia jadi Vegeta. Kena lu, gua counter lu. Kena lagi lu.
Gimana? Aduh, Luffy gua bugil. Gua gobu no. How Gatling. Tuh, sia modar anjing tah. Gua gobu no. Wah, jurit apaan tuh? Oh, jurit Surikiya. Red Hawk. Oh, anjir, makan tuh. Ngamuk kapten gua kan. Oke, ronde 2. Untuk nge-counter, anjir. Gua masih gak tahu tuh caranya counter sembarangan aja tadi. Shit. Gede banget areanya. Siap modar tanjing. Makan tuh Grizzly Magnum gua tuh. Gede banget anjir. Si bangsat yang ulti mulu ya. Gak kena, makan nih. Gear 4. Kena lu. Mampus. Tapi gua gak berubah jadi Gear 4 terus ya teman-teman ya. Goku datang ngebantu. Ngapain saya? Gomu-gomu no, Red Hawk! Gomu-gomu no! Komboin! Wajib mati dong langsung, gila Ruffy emang kapten terbaik aja sepanjang masa. Ini level up Luffy gua, level 5 anjir. Anjir ini game penuh semangat banget ya, seneng gua. Apprentice Warrior, oke, dapat health boot S. Kayaknya kita harus jalan ke suatu tempat ya teman-teman. Ke tempat direkturnya kayaknya, ada something. Naik kodok lah. Ini kodoknya ngebug aja, gak jelas. Tuh kan kita ngomong sama Direktur Glover. Oke, tadi sedikit pemanasan aja teman-teman. Sekarang kita lanjut ke story-nya. Aku senang melihat kalian memakai kekuatan Umbra Cube katanya. Aku menentu siwat. Oke, terus kita harus skill mana nih teman-teman nih? Sama Direktur Glover udah ngobrol. Jadi karakter penting di sini si direktur ini ya teman-teman ya, yang mengumpulkan para pahlawan yang ada di sini. Kita ngobrol sama Luffy kali ya. Tadi mission tadi tuh kayak cuman apa ya, buat nyari item. Oh enggak ding. Oh sekarang kita ngobrol sama mission. Hai, ini mission counter. Oh, key mission namanya teman-teman. Shubdu di Venom, New York. Oke, kita ke New York. Let's go. Masih nggak tahu nih musuhnya siapa teman-teman. Oh, kita bisa pilih karakter. Oh, pilih partner teman-teman. Kita disuruh milih partner nih. Partner gue ya, gue pilih kapten dah, kapten. Kapten harus ikut guys, kapten tetap harus ikut kemana-mana. Kapten sama sahabatnya dah. Orang ininya tetap kita, cuman kita bisa pilih partnernya siapa. Tapi yang gue lihat tadi kayak nggak ada yang jahat ya kayaknya ya. Oke, kita ngajar Venom yang di sini. Oke, di sekarang dia bakal ngajarin Awakening teman-teman, switching sama support attack. Awakening gak fill up when you take damage. Oh, kalau misalnya kena damage gue bakal dapat Awakening. You can awaken and use awakened ability. Kalau udah awaken, RT terus A, itu bisa bakal awaken ya. Oh, ini diable-jable, ini awakening ability. Ini nya Sanji nih guys. Oh, mencet RS kalau awakeningnya udah 50% katanya. Oh, ini gua awakening guys. Anjir. Galak banget. LT buat
ganti karakter, LT tekan buat support attack. Kenal lu. Oh, kalau ditekan bakal keluar dia. Switch karakter coba. Nah, oke, kita jadi Luffy. If you awaken while attacking, your teammates will join. Oh, kalau kamu awaken pas lagi nyerang, teman-teman kamu bakal ngebantu buat bikin awaken team attack. Oh ini aku bakal ngawaken terus ya. Oh gue salah, harusnya pas lagi nyerang. Bentar, salah gue guys. Bentar, gue harusnya pas lagi mukul. Disinformation, oke, beres. Masih tutorial ini jatuhnya ya. Oke, yang penting gue udah tahu caranya awakening ya. Oke, next. Kayaknya udah gak ada key mission lagi. Tuh kan, udah gak ada. Kita langsung ngobrol lagi kali ya sama direkturnya. Itu Vegeta tadi udah kerasukan teman-teman. Kita masih belajar tadi tentang awakening. Kita ngomong lagi sama direktur. Ada apaan katanya? Ada SOS dari planet Namek sedang diserang sama Venom. Jadi nama musuhnya Venom ya teman-teman di sini. Sampai yang ngerasa. Hah kata. Aduh orang-orang itu lagi katanya. Oh di situ ada Vegeta katanya. Ayah kata si Trunks. Oh iya papanya. Dad? Vegeta ayahmu kata Naruto. Iya katanya. Kalau Vegeta join bagian Venom, kita harus gerakin Jump Force kita katanya. Tunggu bentar katanya. Vegeta emang orang jahat, tapi dia udah gak jahat kok. Gak mungkin dia join Venom katanya. Goku benar katanya. Naruto, apa aku boleh ikut tim Alpha untuk ini katanya? Ya boleh kok, silahkan katanya. Oh, Luffy kamu juga ikut ya? Oke, okay, saya izin ke kapten saya dulu ya. Oke, ayo kata Goku. Oke, okay, sampai di planet Namek teman-teman. Teleportation complete. Oh, ayah. Piccolo, kamu ajar Venom ya. Oke, katanya. Trunks sama Luffy ikut aku. Oke. Kita bakal nyari Vegeta. Hai. Oke, ketemu. Out of our way. Oke, kita bakal lawan Vegeta, teman-teman. Vegeta yang kerasukan, kubus. Kerasukan, belalang sembah. Oke, ready? Oke, kita lawan Venom dulu. Anjir. Oh, counter lu, berani lu. Ah, berani-berani koe, cuk. Ah, gak tau gue siapa. Gomono, Red Hulk. Gak tau gue siapa. Muridnya Ruffy. Muridnya Kapten Ruffy. What? Dem. Pistol homo. Mampus lu anjir. Ngapain sih goblok anjir? Wah anjing apaan tuh? Death ball. Buset gede amat. Kamu bisa raih kiri ya. Aduh kasih KW kamu ha. Nih makan ya laptop saya.
sama kau. Mau apa kau? Goku! Kamehameha! Tertahan ya. Gumu Gumu! Rathau! Terus anjing. Oke, level up. Level 5 gua. Belum lawan Vegeta nih guys nih. Belum nih, belum lawan Vegeta nih. Gue kalau bisa musuhnya extremely hard aja lah. Vegeta, kamu kenapa katanya? Ayah, ayo dong sadar katanya. Ayah kerasukan belalang sembah kata si Trunks. Aduh, dia kayaknya gak bisa denger kita katanya. Tuh kan bener. Kerasukan si Agan aja dia, belalang sembah. Tuh kan. Aduh, siap-siap katanya. Ntar selalu ragu kalau mau hajar bapaknya tuh, bapaknya sendiri tuh. Ngapa kagak ada Orochimaru ya di sini ya? Atau Itachi gitu? Oke, kita lawan Vegeta guys. Kayaknya dia kuat deh. Goku! Mampus lu, makan tuh kamehameha dari Goku, saudara sendiri. Saudaraan gak sih mereka berdua? Oh, sama si Radit deng, saudaraan mah. Wah, dia depan cowok gua! Siap modar goblok. Siap modar goblok. Siap wawan nihan, siap KAA goblok. Siap tolong! Bangsat, gue di final flash. Cepet banget lagi. Kamu berani-berani ya sekarang ya. Nih. Kena lagi. Mau makan nih Kaioken gue nih. Dia jadi SS ya? Percayaan ya? Modar sia. Trunks, sadarin bapak dulu keren. Awas, awas, ujir. Kena dong. Trunks, itu papamu sadarin Trunks. Aduh, gue digebukin. Tolong, tolong, tolong. Anjir, galak banget sumpah. Papa, sadar, pa. Papa, tolong, pa, jangan, pa. Ini saya manusia biasa, bang. Bang, bentar, bang, bentar, bang, bentar, bang. Ganti karakter dulu, bang. Ganti karakter dulu, bang. Tolong, bang, jangan, bang. Ah, siap, bang. Sini, Vegeta. Kamu pakai Super Saiyan, saya juga bisa. Sia modar Vegeta. Aduh anjing, sia goblok. Kamehameha. Oh my god. Dia awaken ability guys. Anjrit. Bener-bener nih si Vegeta jamrut. Minta dibantai. Oh, sia modar ta anjing. Makan tuh warp kamehameha gue. Depan belakang lu kan langsung mati kowe cu. Level up cu. Mantap. High speed counter press X just as you are hit by opponent open chat X kalau misalnya lagi kayak lagi dipukulin kata. Si Goku kalau lagi SS2 warp kamehameha anjir. Berhasil katanya. Oh, lihat itu katanya. Oh, papa katanya. Oh, itu kubusa guys. Diambil tuh harusnya. Oh, ada Umbra Cup. Aku gak pernah lihat yang auranya kayak gitu katanya. Lutfi, kasih token navigator buat ambil kubusnya katanya. Oke. Okay. Anjing, cokot eta goblok cenah. Oke. Okay. Bakal aku ambilin. Nah, sadar juga dia. Duh, kok ada di mana katanya? Kakarot, Trunks, ada apa katanya? Oh, papa kamu sudah baik lagi katanya. Untunglah katanya. Direktur, kamu bisa dengar aku. Udah beres. Oh, aku curiga papa jadi jahat lagi gara-gara kubus ini katanya. Emang ada apaan? Kasih tau di bahasa Inggris yang mudah katanya. Oh, kamu dikontrol sama kubus. Oh, kayak lu suka dikasih kubus. Jamfor dapat teman baru, bukan musuh katanya.
Oh, jadi kubus ini dimanfaatin buat di pihak musuh juga. Gua enggak tahu nih bos terakhirnya siapa, guys. Masih ada seseorang di belakang ini yang kontrol Venomnya katanya. Siapa anjir? Siapa guys kira-kira ya? Who did this to me? We still looking into at this point. Oi, kisamara. Oh, aku ingin ikut bisnis Jump Force ini katanya. Oke, Vegeta join guys. Aku akan cari orangnya dan bakal aku hajar katanya. Ini siapa ya anjir ya? So, hokoku gokuro-sama. Angai taeri ni naranai no ne. Wakusei Vegeta no ouji no ya. Demo makete shimatta mono wa shouganai. Oh, can win them all. We may as well take our leave. Tetai shimashou. Oh, ini Piccolo. Piccolo ngeliat ada suara, guys. Itu ya orangnya ya katanya. Anunna. Itu siapa katanya? Shogun, gokuro. Oke, tim Planet Namek sudah selamat ya. Terima kasih untuk effortnya. Selamatin Vegeta. Karena kita tahu kubus itu bisa buat kontrol seorang juga. Aku harus bilang makasih ke kamu katanya. Tapi pertarungan kita sebenarnya baru akan dimulai. Kita nggak bisa cuma ngalahin Venom dan collecting Umbra. Kita harus cari akarnya siapa. Kita harus cari bantuin teammate kita juga. Jangan sampai ada yang kena kayak Vegeta lagi. Oke, okay, achievement unlock Seed of Evil. Capture to the Big Bad. Oh my god, ini siapa anjir? Ini bosnya deh kayaknya teman-teman. Oh, dia ngarah kapalnya Luffy. Oh, nganing. Ini Planet Namek. Ini desain Naruto. Gua penasaran musuhnya siapa ya teman-teman ya bosnya kira-kira ya. Toguro apa? Bukan ya. Toguro kan bodinya gede tuh kayak iblis. Togurunya Yu Yu Hakusho. Kayak lagi meeting, pahlawan lagi meeting. Anjing, gua pakai kutang doang, bangsat. Lucu udah jadi part tim kita katanya. J-Force の一員として認められたんだ。みんな、聞いてくれ。Attention please katanya. 次の作戦はコスミックキューブに。Misi kita berikutnya nyelamatin teammate kita yang dikontrol sama Umbra Cube. 我々の活動は ada di North America katanya. Oh, di Indonesia juga ada anjir. Oh, kita harus ngumpulin teman dulu yang banyak nih katanya. Minna no katsuyaku wo kitai shiteiru. Kimi ni mo kitai shiteiru. Oh, let's go for you too, Lutfi. Siap-siap katanya. Oke. Okay. Kenapa enggak ada Kaneki ya anjir? Kebayang enggak sih kalau ada Kaneki sekeren apa? Venomus ga arawareta yō desu. Oh, ada Venom katanya. Imasugu chimu no member to gōryū shi, mukatte kudasai. Pilih teammate-mu dan langsung pergi katanya. Kyōdai na Venomus ni taishite, J-Force wa mada mada senryoku ga tarimasen. Chimu no waku wo koeta kyōryoku mo juyō desu. Isogimashō. Ayo siap-siap. Oke. Okay. Masih naik kodok terbang, teman-teman. Ini saya ingat gua bisa ganti baju dah. Kan gua ultimate edition nih, teman-teman nih. Seingat gua dapat tangan, gue dapat bajunya ini, Luffy. Wah, anjrit, yang ini keren banget, nyet. Luffy aja belum punya yang ini gitu. Ini jubahnya Naruto, yang ini ininya Goku. Ini sih. Gak ada obat anjir. Lihat ini pakai kaos doang, bangsat, kayak otakku kayak wibu. Karena gue beli yang Ultimate Edition, teman-teman. Jadi, ini kan bajunya Luffy nih. Nah, ini baju Naruto. Ini baju Naruto pas udah jadi aja Hokage, ini jubah Hokage, guys. Ini jubahnya Goku. Dan ini yang paling keren. That's why I choose Ruby. Bottomnya mantep anjir, badass banget nyet, parah. Nah, ini yang gue tunggu-tunggu nih.
Gila lu. Aku akan melewati Kapten Ruffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Oke, wah anjir, tapi naik kodok, kan bingung. Harusnya gue naik. Sumpah ini jubah keren banget ya, bangsat, pengen gue beli rasanya. Ini jubah Yonko guys, kalau gak salah. Tuh, si Roge pake sih, cuman warnanya putih. Keren banget nih jubah anjir. Luffy belum punya jubah ini ya? Oke, kita ke mission. Kita selamatin teman-teman kita. Key mission. Wah, anjir banyak banget ya. Cleaning up. Oke, kita pilih teman, guys. Venom spotted di area Hong Kong. Luffy, Vegeta, I'm sending you to out there to handle it. Oke. Ayo Vegeta, kita berangkat ke Hong Kong. Oh, gua enggak milih teman di sini ya. Gua sama Vegeta doang berdua. Di ini sih, ini anjir. Rio Saeba. Oh, kamu yang... ini detektif, teman-teman. Detektif Imba anjir, enggak bisa mati. Oh, Galena namanya. Yes, and I know all about you. Kamu, nama kamu Rio Saeba, the city hunter. Expert marksman, bener. Dia pakai pistol doang, teman-teman ya. Dia bisa kena kepala loh. Bisa kena tangan, bisa kena kepala. Jago banget ini si Rio Saeba ini. Walaupun dia manusia biasa. Tapi dia mesum, demennya cewek anjir. Aku ingin menyewamu, tapi aku gak murah katanya. I know, I don't my reward. Rewardmu, cewek tuh kan bener. A shot at a hot babe, right katanya. I will do it katanya. Haha, I see why they call you a city hunter katanya. Anjir. Gimana tuh Venomnya katanya. Oke, kita lawan Rio Saeba dulu. Kamu siapa? I'm here to step on a few roads. Aku ngajar serangga di sini katanya. Oh, dia udah dikontrol katanya. Ayo Vegeta, kita ajar Rio Saeba. Rio Saeba di Hong Kong ternyata teman-teman ya. Gue kira bakal ketemu di Amerika loh. Ternyata ketemunya di Hong Kong anjir. Oke, siap. Raja Bajak Laut. Anjir, gue digebukin. Oh, siap, modar macam-macam anjing enggak paling counter sih ya. Sini. Wait, sorry. Kalau gue pas ya teman-teman ya, gue bisa high speed dodge itu. Anjir, ditembak gue. Kurang ajar, berani kamu ya. Gomu-gomu no! Belum, salah. Red Hawk! Makan tuh anjir, atau gua. Makan tuh. Aduh, pistol! Homo! Kedis ya goblok. Sini anjing. Syah! Buset, gua liat tembak bacoka! Wah! Anjir, mobil Mr. Bean-nya si Rio. Oh my god. Anjir, sakit banget ultinya. Itu jurusnya si Rio anjir. Mobil bututnya dia. Berani ya. Gomuno. Red Hawk. Gila lu berani ngelawan the next Yonko anjir. Oh, ini orang jago banget katanya. Luffy, ambil cube-nya katanya. Kurang, masih kurang greget tadi gua ngelawan Rio Saeba. Oh, akhirnya dia disadarin. Here he is, jump for colleges of fighter like him, katanya. Namaku Rio Saeba, kamu lagi apa? Lu yakin nih orang bisa nyelamatin kita, katanya. Oh, kata Boruto. Udah jangan underestimate ke dia, katanya. Jangan anggap remeh. Dia kayaknya udah jago masuk ring, masuk battlefield, kayak aku. Iya, ini orang jago anjir, tapi... I heard we have a new ally. Is that him? Kata Hancock. Oh, dia pasti sangeng liat Hancock nih, anjing. Ratu Bajak Laut. Wow, inilah yang mesti dipanggil cewek katanya. How about you? Gimana kalau kita saling kenal, babe? Katanya. Lu pikir siapa, bangsat? Katanya. Still think he's smell. Lu pikir yakin lu milirip dia, kata Boruto. Sepikirnya langsung diem anjir. Oke, next mission guys. Satu mission lagi ya, udah itu gue end videonya.
mission. Simple minute boy nih belum nih. Oke, kita sama Boruto sekarang. Di misi kali ini kamu bakal ngebantuin Boruto. Oh, bro, gua jatuh banget. Gua ngon anjir. Our information, kita masih enggak tahu informasi kita tentang dia gimana. Tapi dia kuat banget. Iyalah, Gon Fridge anjir. Sekarang dia lagi dikontrol Black Umbra Cube katanya. Boruto, coba kamu nge-track dia katanya. I told you I can do it myself. Oke, aku bisa pakai diri sendiri. Oke. Oke, fine. Aku bakal sama Lutfi katanya. Ayo kita cari bocah itu katanya. Lu juga bocah. Tapi bapaknya belum tua ya di sini ya. Si Naruto masih muda, jadi bingung gua. Burutonya udah umur hampir seumur bapaknya nih. Gua pakai Boruto deh guys di sini biar enggak bosan. Oh, dia pasti ada di sini. Itu dia. Anjir, serem banget. Listen. Biar ini aku yang ngurus aja. Aku pengen nunjukin kalau ini jalan ninjaku. Hey you, hari ini kita bakal ribut. Jadi kita gak harus mundur. Aku gak harus mundur katanya. Come on Boruto, jangan takut katanya. Tenang, Abang Yonko menemani. Lutfi, thanks. Nah, gue pakai Boruto nih guys ya. Kita lihat jurusnya apa nih. Penasaran gue juga nih. Ready, fight. Ganti cu. Oke Boruto, let's go. Pakai bunsin bapak lu tuh. Wih, apaan tuh Rasengan ya? Wah, anjir Jangken Ponnya kayak gitu ya. Kayak ada triknya deh, itu dia pakai Sigon deh. Raseng. Oh, Rasengannya pelan banget anjir. Mampus lu, Rasengan gua bisa hilang anjir. Aduh, gua sekarat cu. Ini pertarungan. Kamu jangan gangguin anak orang ya. Rebau. Mampus lu anjir. Tuker, ayo Boruto, step aja. Tuh, udah papa om bantuin tuh. Siap modar tah. Angkat dia ke atas. Lightning. Tripet. Mati lu anjir. Itu kayak Rai kiri tapi dilempar ya teman-teman ya. Masih gampang sih ini gue ngelawan Gon masih belum susah. Oh, pingsan dia. Good job, Boruto. Ah, udah katanya. Alright, kita menang. Kita berhasil, Luffy. Oke. Okay. Kita ambil Umbra Cube. Gue belum nyambain ultinya, tapi tadi tuh Boruto tuh. Oke, okay, sudah pulang. Gon Fridge, selamat datang di Jump Force. Oh, jadi ini Umbra Base. Oh, ini keren. Kayaknya mereka bakal temenan deh. Alright, aku belum minta bilang makasih katanya. Terima kasih banyak. Don't worry about it, I was just doing my job. Aku cuma lakukan tugasku katanya. Well, thank you, namaku Gon, namamu siapa? Namaku Boruto, nice to meet you Gon katanya. Selamat datang di Jump Force. Oke, guys, udah 34 menit. Jadi mungkin bakal gua stop sampai sini dulu. Ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa dipencet tombol like, share, and subscribe-nya dan kita akan lanjutin Jump Force-nya ke chapter ketiga. Dan sini gua record lagi, teman-teman ya. Oke, ini game seru banget, parah. Guys, see you. I'll see you in the next video. Bye-bye.